lagi bersama saya di Beta News. Sahabat Beta, saya sekarang sudah berada di Pantai Belebak yang berlokasi di Desa Sepuro, Kecamatan Manggo, Kabupaten Jepara. Sahabat Beta penasaran, yuk kita jajah bareng ke Pantai Belebak. Let's go! Kurang lebih kita dari warga sini mengelola pantai ini dari tahun 2005 kalau nggak salah. Kita istilahnya tanam-tanam pohon dulu, terus dibersihkan dari rumput-rumput liar. Berapa harga masuk di wisata ini, Pak? Kalau tiket masuk sementara ini karena ada corona ini 2.000 per motor, 5.000 per mobil, itu hanya untuk karcis parkir, Pak. Kalau biasa dari biasa per motor 3.000, per mobil 5.000 kalau nggak ada corona. Fasilitas apa saja di wisata ini, Pak? Kalau fasilitas ini memang minim fasilitas, Mbak. Ini jujur dari pengelola pantai. Yang ada hanya gazebo-gazebo itu dari yang dari pemerintah, dinas pariwisata, tambah dengan becak air yang di sebelahnya, Mbak. Apa yang menarik dari tempat wisata ini, Mbak? Kalau menurut pengunjung itu yang menarik itu apa itu namanya, pasir yang bersih, pasir putih itu, terus alamnya yang masih alami, Pak, belum dibuat-buat. Biasanya pada hari apa tempat wisata ini mengalami kenaikan, Pak? Hari Sabtu, Minggu, sama hari libur nasional. Nah, itu tadi liputan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika sahabat Beta mau berwisata di daerah Jepara, datang segera ke Pantai Belebak yang berlokasi di Desa Sepuro, Kecamatan Manggo, Kabupaten Jepara. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Beta TV. Terima kasih.